Dan implementasi kurikulum sesuatu yang terus harus kita pelajari. Ya, karena sesuatu yang baru, yang kita pasti mengetahui terus ada perkembangan, terus ada perubahan, dan terus ada yang baru. Maka dari itu, dalam mengawali Zoom pada webinar hari ini, pagi hari ini, terkait dengan bagaimana penyusunan soal AKM, kami mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mr. Alfon yang telah mempersiapkan materi pada webinar pagi ini. Semoga dan saya yakin materi itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, karena terkait dengan kurikulum implementasi kurikulum Merdeka yang kali ini tahun ini sudah dilaksanakan di kelas 1, 2, 4, 5 dan tahun depan kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sungguh harus ya, harus kita pelajari bersama. Terlebih terkait dengan bagaimana menyusun soal AKM secara benar, secara baik, secara yang berkualitas. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Untuk Mr. Alfon, selamat menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan pada teman-teman pada pagi hari ini. Dan saya mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti webinar ini karena saya jam 8 tadi itu sebenarnya sudah mulai dengan acara pembukaan di Sumenep. Ya. Sekali lagi, terima kasih. Selamat berwebinar. Selamat belajar bersama. Tuhan memberkati. Amin. Banyak terima kasih, Suster Yohana. Dan semoga kegiatan hari ininya juga, Suster, berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Sebelum kita masuk ke materi, saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk teman-teman kita yang dari sekolah negeri. Karena ternyata tidak hanya dari Sang Timur, banyak juga yang dari negeri. Selamat datang dan selamat bergabung di ruang virtual ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan langsung oleh Mr. Alfon selaku narasumber kita. Kepada Mr. Alfon, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Yani. Suster, Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, salam sehat. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman yang dari negeri, salam jumpa, salam kenal. Tentu mengawali di pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita karena kita masih diberikan kesehatan. Karena kesehatan itu penting sekali, sehingga rasa syukur itu kita wujudkan salah satunya untuk bisa membuat setiap kegiatan kita menjadi bermakna. Namun demikian, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Yani selaku host, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin beberapa
teman-teman, kawan-kawan yang dari sekolah yang lain belum tahu atau barangkali belum mengenal, mungkin asing dengan saya. Ya, ini nama saya lengkap. Ya, saya seorang guru SD. Saya juga bertugas di SDK Sang Timur Pasuruan. Bapak Ibu, di sini ada akun belajar saya. Memang sengaja ini saya tunjukkan supaya Bapak Ibu yang dari sekolah-sekolah lain untuk bisa kita bersama-sama memajukan bangsa ini, salah satunya tentu dengan belajar. Dan tak lain alasan tersebut adalah mendukung kolaborasi bagaimana sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, siapa saja yang melihat komunitas belajar, nah, nanti bisa kita berkolaborasi. Kemudian selanjutnya itu adalah weblog saya. Jadi ada dua yang bisa Bapak Ibu akses, yaitu yang pertama di Guru Siana dan yang kedua di Sahabat Literasi. Nah, Bapak Ibu mengawali motivasi, ya, membangkitkan motivasi belajar kita itu memang semuanya proses. Dan mungkin barangkali yang saya tampilkan ini nanti memberikan ruang inspirasi, membangkitkan semangat Bapak Ibu untuk terus belajar, untuk terus memajukan pendidikan. Tentu salah satu yang harus kita lakukan di langkah awal adalah memperbaiki kompetensi kita. Dalam langkah perbaikan itu, maka semuanya bisa kita lakukan melalui sebuah proses. Proses itu bisa singkat, proses itu juga panjang, tergantung daripada target dan tujuan kita. Nah, Bapak Ibu, ini latar belakang saya dari SD sampai pasca sarjana, di mana memang saya munculkan SD itu karena saya bukan karena mengajar di SD, tapi saya saat ini mengingat kembali masa-masa ketika belajar di sekolah dasar. Mungkin Bapak Ibu juga sama ya, juga sama dengan demikian. Barangkali pernah kita mengabaikan atau kita lupa juga bisa. Nah, namun demikian, ketika ini saya tampilkan tujuannya adalah mengingat kembali masa-masa Bapak Ibu selama di SD dulu bagaimana, selama di SMP bagaimana, kemudian hingga lanjut di perguruan tinggi sampai sekarang Bapak Ibu menebar pengetahuan, menebar kognitif, menebar sikap kepada anak bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah salah satu contoh bentuk penghargaan mungkin yang bisa saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ya, ini yang disebut sebagai Hagi, ya, yang disebut sebagai Hagi. Jadi Hagi adalah hak kekayaan intelektual yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, tujuannya apa? Ya, Bapak Ibu, karya-karya Bapak Ibu yang sudah pernah terpublikasi itu setidaknya memproteksi, ya, memproteksi bahwa apapun bentuk karya itu menandakan bahwa oh berarti kita sudah pernah melakukan hal ini, kita sudah pernah menciptakan seperti ini. Dan tak lain tujuannya kembali, ya, yaitu meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, masa Bu. untuk selanjutnya kita masuk pada materi ya, kita akan masuk pada materi. Apa saja jam 10 ada kegiatan di dinas?
Saya kami Sebentar, coba saya eh, cek sudah, dulu ini tidak usah rapor masih dulu. Apa ada kami bekerja baru berapa? Saudara yang masuk. Sudah. Kasih tahu teman-teman tahu saya sudah rapor dan soalnya saya tidak lihat tidak pas juga kondisi. Karena saya mengingat itu karena kami habis bekerja tambah lagi mau rapat. Apa dibilang dibongkar tadi? Baik, saya lanjutkan. Kita masuk pada materi, Bapak Ibu. Jadi, pembahasan khusus tentang AKM, ya, tentang AKM. Bagi Bapak Ibu guru, ini sebenarnya bukan hal asing, karena semua sudah melakukan ini. Semua sudah mengikuti. Nah, coba kita mengulas kembali. Apa itu asesmen kompetensi minimum? Diketahui bahwa kompetensi minimum ini adalah kompetensi yang benar-benar minimum atau kompetensi dasar. Berarti sebenarnya yang kita capai dalam AKM itu adalah dasarnya, Bapak Ibu. Logikanya, apabila misalnya ketika putra-putri kita mengerjakan soal AKM, kemudian memiliki tingkat kesulitan pemahaman, berarti menandakan bahwa sebenarnya secara dasar saja masih kurang. Nah, karena ada miskonsepsi beranggapan bahwa soal AKM adalah soal-soal yang sulit dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita cermati terlebih dahulu. Sehingga AKM di sini menjadi dasar. Jadi minimal berarti kita sudah punya standar ya. Kita punya standarisasi bahwa ternyata pembelajaran kita untuk mencapai kompetensi minimum itu memang benar-benar sudah pada tataran yang dimaksud dengan standar itu, apakah belum? Maka kalau belum berarti perlu upaya perbaikan. Perlu upaya perbaikan. Kemudian dari upaya perbaikan ini, ya, dari upaya perbaikan ini tentu membutuhkan waktu, membutuhkan pendalaman, membutuhkan kajian-kajian, dan berbagai literatur atau berbagai sumber. Sehingga yang dicapai nantinya ketika kita mengukur AKM ini sejauh mana AKM ini memberikan dampak yang positif, ya ini pasti bisa dilihat. Dilihat dari mana? Nah, contoh misalnya untuk di tingkat sekolah dasar kita sudah menyelesaikan belum lama kemarin kita menyelesaikan ANPK. Nah, salah satu yang bisa kita maksimalkan adalah bahwa di dalam ANPK itu sendiri membawa atau memuat soal-soal asesmen kompetensi minimum. Mengapa ini penting? Nanti kita mencoba refleksikan kembali, kita mengulas latar belakang dulu sebentar. Jadi, ada beberapa gagasan penting yang menjadi sebuah dasar pemikiran dan alasan. Yang pertama yaitu adalah bagi siswa. Ini untuk memonitor tingkat kompetensi minimum literasi dan numerasi guna mempelajari materi. Yang kedua, bagi Bapak Ibu guru, ini bermanfaat untuk menilai efektivitas pengajaran. Lalu bagi sekolah, untuk menilai kualitas sekolah. Di kualitas sekolahnya seperti apa? Secara keseluruhan. Kemudian dibagi pemerintah, yaitu untuk mengecek sehat dan tidaknya sistem pendidikan. Maksud sehat dan tidaknya sistem pendidikan itu tentu karena kita berangkat dari sistem yang tidak sama dan sistem yang pertama itu kan seolah-olah pembelajaran hanya terpusat. Sedangkan kita, kalau kita lihat flashback ke belakang, saat ini pun banyak pembelajaran-pembelajaran yang dibutuhkan adalah bukan soal kuantitasnya, tapi soal kualitasnya. Nah, kualitas ini belum merata. Dari Sabang sampai Merauke belum merata. Bahkan mungkin di kota-kota kita, di
tempat-tempat yang lain mungkin bisa kita temukan hal yang sama. Itulah mengapa assessment kompetensi minimum ini penting. Nah, selain itu juga bagi kita sendiri sebagai guru, ini menjadi penting. Mungkin sebelum ke siswa, lebih banyak condong kepada diri kita sebagai pendidik, sebagai guru. Jadi, seberapa tepat pembelajaran yang kita sajikan kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu soal penilaian. Asesmen digunakan sebagai soal penilaian. Yang pertama adalah bahan evaluasi. Ya, bahan evaluasi. Untuk mengetahui apakah program ini berhasil atau tidak. Nah, itu maka perlu dilakukan sebuah asesmen. Kemudian yang kedua, penggunaan teknik penilaian untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Berarti kita condong pada tekniknya. Teknik penilaian itu kita ambil dari sisi apa. Lalu yang ketiga, kegiatan untuk mendapatkan informasi secara kuantitatif atau pengukuran. Ya, kita mengenalnya dengan measurement. Kemudian alat ukurnya yang kita sajikan apa. Dan tujuan utamanya tentu ini digunakan sebagai langkah pertanggungjawaban kita. Nah, kalau kita sebagai guru dan pendidik, ya kita harus mempertanggungjawabkan kepada para orang tua siswa. Dalam skala laporan, kita memiliki program kerja, agenda kurikulum, ya kita berikan pelaporan. Berikutnya, menyesuaikan perkembangan dunia. Artinya kalau kita lihat relevansi AKM, asesmen kompetensi minimum sendiri, ini dituntut mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan yang ada pada saat ini. Oleh sebab itu, pembelajaran kita ini kembali lagi diingatkan. Apakah yang sudah kita sajikan ini benar-benar sesuai dengan kriteria dasar daripada asesmen kompetensi minimum itu sendiri yang berlangsung secara berkelanjutan karena melibatkan sebuah perkembangan. Maka kalau kita lihat bentuk ragam revolusi ini diawali dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat, revolusi industri yang keempat yang ada pada saat ini sebenarnya sudah mengarah bukan tidak lagi pada kompetensi yang berkaitan dengan IT saja, tetapi sudah lanjut di tingkat atas yang kita kenal sebagai AI, ya, AI teknologi yaitu artificial intelligence. Maka yang dikembangkan dalam ini adalah social humanity. Jadi efektivitas tingkat sosialita kita itu juga memberikan dampak dan pengaruh. Dan tentu itu harus disupport dengan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita punyai bersama. Dengan demikian diharapkan asesmen kompetensi minimum nanti juga hadir mampu menjawab kebutuhan zaman. Ini Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini perlu kita cermati kembali, ya, perlu kita cermati kembali. Kita selalu sering, ya, kita selalu sering mendengar soal kompetensi abad 21. Pertanyaannya, apakah kompetensi yang dibutuhkan atau kompetensi abad 21 ini sudah benar-benar Bapak Ibu berikan kepada para siswa kita ataukah belum? Nah, kalau sudah berarti Bapak Ibu sudah mengupayakan standarisasi yaitu pada program asesmen kompetensi minimum. Tetapi kalau belum berarti ini menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah kajian kita bersama. Ya, kita harus memberikan optimalisasi di dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran kita upayakan, ya. Kegiatan pembelajaran ini kita mana tadi? Ya, ini kegiatan pembelajaran ini kita upayakan bisa benar-benar memiliki tingkat relevansi dengan kebutuhan siswa pada saat ini, kemudian besok dan masa mendatang.
Maka tidak lain ya pola-pola yang diterapkan itu di sini sudah ada literasi membaca, numerasi, literasi sains dan seterusnya. Ini yang menjadi penting. Ya, karena kita menjumpai ini dalam soal-soal AKM, dalam ANPK yang kita berikan kepada peserta didik juga demikian. Kemudian kompetensi yang dicapai Bapak Ibu yaitu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi lah. Bagaimana kita mampu menyusun soal-soal mampu menyusun bentuk-bentuk soal yang disajikan itu memiliki ruang lingkup dan memiliki pengaruh terhadap empat kompetensi. Yang pertama itu bagaimana kita harus menuntut siswa berpikir kritis itu. Pertanyaan kita berikan seperti apa supaya mereka benar-benar bisa berpikir kritis. Nah, yang kedua soal kreativitas. Lalu yang ketiga komunikasi dan yang keempat kolaborasi. Satu contoh misalnya, kita memberikan soal-soal yang baik kepada para peserta didik dengan berbasis higher order thinking skill. Tetapi peserta didik justru tidak bisa menjawab, tapi mereka memiliki kesulitan. Nah, maka yang perlu kita refleksikan, kita kaji kembali adalah model pembelajaran kita. Jadi, apakah literasi yang dimiliki para siswa kita itu sudah tepat dengan soal yang kita berikan? Jadi, bisa jadi demikian, Bapak-Ibu. Kita memberikan soal berbasis AKM, ya, tetapi pembelajaran kita sehari-hari belum menginjak kepada dasar muatan indikator dari AKM itu sendiri, ya, ini juga kurang tepat. Berarti tuntutan kita terhadap para siswa terlalu besar. Sedangkan kompetensi yang kita miliki tetap belum ada peningkatan. Oleh sebab itu, ini membutuhkan upaya perbaikan. Membutuhkan sebuah kesadaran dari diri kita sendiri. Oh, berarti saya harus mencari informasi, saya harus belajar, saya harus berlatih, saya harus mengupayakan pendekatan-pendekatan yang mengarah pada kompetensi minimum tadi. Bagaimana anak-anak bisa berpikir kritis, kemudian bagaimana soal kreativitasnya, kemudian bagaimana komunikasinya, dan bagaimana kita menciptakan ruang-ruang kolaborasi. Ketika kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik berbasis kolaborasi, terkadang ini juga kita tidak menyadari bahwa sebenarnya ini bisa dibentuk gitu ya. Kolaborasi ini bisa dibentuk oleh Bapak Ibu guru melalui kegiatan FGD misalnya atau focus group discussion. Ya, karena pada prinsipnya itu kita memberikan ruang kepada para peserta didik untuk benar-benar mereka bisa membangun, bisa mengkonstruksi, ya, bisa mengkonstruksi cara kerja dan cara berpikir antara satu dengan yang lain dengan melibatkan kebutuhan-kebutuhan atau dengan melibatkan pengetahuan-pengetahuan yang ada yang relevan. Nah, oleh sebab itu, bila pengetahuan atau tingkat kognitif ini yang terkandung dalam setiap materi kemudian yang diberikan pada para siswa dan itu dirasa tidak relevan, ya jangan diberikan. Artinya relevan itu kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwa oh soal ini masih bisa dipakai, tidak begitu. Tapi soal yang diberikan ini harus memiliki interaksi atau memiliki koneksi dengan saat ini dan masa yang akan datang yang dibutuhkan oleh peserta didik itu sendiri. Ya. Jadi latar belakang ini menjadi penting. Oleh sebab itu juga perlu dibangun sebagaimana bentuk kualitas karakternya. Ya, ini saya rasa di dalam pendidikan karakter, apalagi yang kurikulum merdeka, itu kita sudah memiliki progres di dalam P5. Ya, pertanyaannya, apakah P5-nya juga bisa berjalan? Ya, itu nanti kita bahas di lain waktu. Kita fokus pada AKM. Ya. Ini saya slidekan sebagai bahan sebenarnya alasan-alasan mendasar dulu itu seperti apa. Ya. Salah satunya kalau konteks daripada yang sudah dilakukan melalui soal AKM di dalam ANPK itu ya salah satunya digunakan untuk melakukan pemetaan perkembangan
kemudian membandingkan kompetensi, bagaimana standar pendidikan di Indonesia, bagaimana standar pendidikan nasional, bagaimana standar pendidikan yang ada mungkin di lingkungan sekitar kita atau di kota kita sendiri itu seperti apa. Sehingga kekurangan-kekurangan itu bisa dilihat kalau secara standar saja, melalui asesmen kompetensi minimum secara standar kita masih di bawah, berarti ini logikanya kita berada di bawah standar. Ya, kita logikanya kita berada di bawah standar. Jadi bukan kita mempersiapkan anak-anak, oh kita berikan latihan soal-soal AKM, tidak begitu. Jadi ini ada beberapa apa miskonsepsi yang memang kita perlu mengupayakan perbaikan. Mengupayakan perbaikan. Karena ini juga penting ya, penting bukan buat untuk kita sendiri, tapi juga bisa mengukur kemampuan putra-putri peserta didik. Kemudian lanjut ya, yaitu dasar-dasar kompetensi AKM. Ya, dasar-dasar kompetensi AKM. Ini terdiri dari beberapa poin-poin penting. Saya tidak minta dia aku langsung nama. Oke, nanti mohon izin Bapak Ibu, mikrofonnya mungkin bisa di ya. Bu Haji Komariah, mungkin mikrofonnya dimatikan. Jadi yang pertama adalah menemukan informasi, Bapak Ibu. Ini dasar kompetensinya AKM itu. Atau assess and retrieve. Yang kedua yaitu memahami. Memahami ada dua indikator dalam hal ini, menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Yang ketiga ada mengevaluasi dan merefleksi. Merefleksi. Untuk subkompetensi sendiri, menemukan informasi, yaitu dalam hal ini mengakses dan mencari informasi ya dalam teks, mencari dan memilih informasi dalam teks ya, atau cerita dan seterusnya, memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi, membuat prediksi yang baik. Nah, ini mungkin yang saya ambil soal prediksi. Kompetensi yang ada pada saat ini kan kita dihadirkan pada ruang disrupsi, ruang ketidakpastian, maka peserta didik ini juga diharapkan memiliki kontribusi dalam mengembangkan kemampuan literasinya. Itu juga kita tambahkan dengan kompetensi-kompetensi yang mengarah kepada perkiraan. Perkiraan sehingga mereka juga mampu memberikan konsep mendasar dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi, ini Bapak Ibu, kompetensi ketidakpastian itu juga penting diberikan kepada anak-anak. Dan semua nanti ini akan dirangkum ke dalam bentuk-bentuk asesmen itu sendiri. Ya. Kemudian modelnya, ya ini kita cermati, ini tidak asing sebenarnya bagi kita, ya, tetapi kita akan perdalam. Contoh desain soal literasi membaca, ini kita berikan aja. Ya, ada perlu teks informasi berupa gambar, infografis, dan seterusnya, dan teks sastra berupa narasi. Nah, penting. Karena terkadang-kadang kita membuat soal itu atau ketika kita memberikan bentuk soal kepada peserta didik, ini minim untuk bacaan. Oleh sebab itu, misalnya kita kebetulan soal ini berbasis AKM dan kita mengupayakan yang sama, maka kita bisa memberikan, kita bisa mendapatkan, kita bisa menunjukkan, memberikan tingkat analisa kepada para peserta didik melalui model kompetensi AKM.
teks yang diberikan nanti seperti apa. Ini satu, misalnya PG, menemukan informasi tersurat, benar atau salah, atau isian. Kemudian ditunjukkan lagi. Kemudian hadir teks yang kedua. Teks yang kedua di sini hadir bukan lagi teks biasa, tetapi pilihan ganda kompleks. Nah, ini tujuannya apa? Membuat menentukan prediksi. Nah, ini kita tuntut ke arah sana. Ya, kemudian menyusun kesimpulan berdasarkan data atau fakta dan opini. Kemudian menguraikan. Nah, lalu di teks yang ketiga, misalnya muncul lagi di literasi membaca. Ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada juga gabungan. Nah, kalau kita perhatikan teks 1, 2, dan 3 untuk model kompetensi AKM ini berbeda. Ya kan? Berbeda. Teks 1, 2, 3 berbeda. Kemudian untuk subkompetensinya juga berbeda. Ada yang pilihan ganda biasa, ada yang pilihan ganda kompleks, ada yang isian, benar atau salah, ada yang menjodohkan, ada yang gabungan. Nah, tujuannya apa? Terkadang kan soal yang kita berikan kepada peserta didik itu multiple choice, pilihan ganda biasa, ya kan? Isian, uraian. Mungkin ada teman-teman Bapak Ibu yang sudah memberikan asesmen kepada para peserta didik berbasis AKM. Tetapi kecenderungan kita, karena kebiasaan itu memang sulit dirubah. Kebiasaan kita memberikan bentuk-bentuk asesmen kepada peserta didik yang berbasis AKM itu biasanya hanya sebatas pada pilihan ganda, isian, dan uraian. Itu saja. Nah, oleh sebab itu dengan adanya contoh atau model kompetensi AKM yang tersaji dari tiga teks yang berbeda ini, maka setidaknya memberikan ruang bagi kita bahwa sebenarnya oh soal itu masih bisa dikembangkan. Soal ini masih bisa diperdalam lagi. Nah ini, sehingga kita nggak berada di bawah standar. Karena apa? Secara standar saja sudah ditentukan seperti ini. Ya, secara standar kita sudah ditentukan misalnya dari tiga teks itu ada pilihan ganda biasa, ada menjodohkan, ada kompleks, pilihan ganda kompleks, ada benar atau salah. Dari sini kita bisa membayangkan sekarang. Berarti dampak yang akan didapatkan oleh peserta didik, mereka juga akan terbangun secara kualitas. Dari hasil asesmen, dari bentuk soal yang kita berikan, dengan ragam, itu anak-anak cara berpikirnya juga tidak akan instan. Karena berpikirnya dalam hal ini membutuhkan proses. Mungkin ketika pilihan biasa, itu enak ketika mengerjakan, tapi ketika pilihan itu dituntut untuk memilih kompleks atau memilih lebih dari satu, kemudian mungkin gabungan, ini juga membutuhkan apa cara berpikir yang prediktif. Jadi peserta didik kita dengan adanya muatan AKM itu dituntut untuk berani memutuskan atas prediksi yang mereka sudah lakukan. Jadi dalam satu soal, ini sebenarnya kalau kita muat bukan karena mereka bisa menjawab soal itu melalui sebuah jawaban atau melalui beberapa jawaban tadi, tidak. Tetapi yang kita bangun adalah cara mereka ada untuk memprediksi. Jadi ruang interaksi, ruang koneksinya itu yang kita bangun, Bapak Ibu. Kalau soal materi, berarti kita nanti mengarah pada kontennya. Konten materinya itu seperti apa, apakah mungkin berbasis HOT, higher order thinking skill, ini soal konten. Tapi kalau soal prosesnya, berarti kita mengawalnya melalui substansi daripada soal AKM itu sendiri dengan dibangun atau dibedakan ke dalam beberapa ragam, tujuannya anak-anak mampu memprediksi, mampu melahirkan sebuah kecakapan seperti yang ditargetkan di awal tadi. Kalau tadi soal model soal AKM berbasis literasi, lalu bagaimana jika yang kita temukan saat ini berbasis numerasi. Ya, numerasi. Sebenarnya sama secara teknik, hanya saja bedanya kalau numerasi kan berarti ini kita hubungkan dengan proses kognitif yang ada di dalam pembelajaran matematika. Misalnya, di sini ada pilihan biasa, juga ada
benar atau salah kalau dalam kategorinya kita masukkan ke dalam applying. Kemudian ada isian juga sama. Konteksnya yang berbeda. Kalau pertama, ini teks satu, ini konteksnya personal. Tapi yang kedua, coba Bapak Ibu perhatikan lagi di sini konteks sosial budaya. Berarti konteksnya sudah berkembang lagi, sudah mengarah kepada pengetahuan umum. Ya. Materi atau soal-soal yang disajikan berbasis AKM itu tidak melulu pada konteks personal, tidak melulu pada bahan ajar yang Bapak Ibu berikan. Tetapi Bapak Ibu juga harus mengupayakan mengintegrasikan hal-hal yang kontekstual yang ada yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi dalam hal ini pengetahuan umum itu juga harus nampak, harus ada. Pengetahuan umum itu harus ada, harus muncul gitu ya, kita munculkan. Sehingga ada miskonsepsi yang terjadi misalnya. Yang miskonsepsi antara guru dan orang tua. Ini misalnya. Ketika asesmen berlangsung, ya, asesmen berlangsung, siswa mengerjakan. Kemudian hasil yang didapatkan ini kurang memuaskan atau tidak mencapai standar yang ditetapkan oleh Bapak Ibu guru dalam KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran dan harus mengulang remedi, tapi pertanyaannya muncul. Ini soalnya tidak ada di buku. Ya, soal ini nggak ada di buku dan belum diberikan. Dalam konteks ini berarti menandakan bahwa kita itu lemah. Dalam konteks ini pula menandakan bahwa kompetensi Bapak Ibu ini harus di-upgrade. Karena dinyatakan di dalam hal ini berbasis konteks sosial budaya sebagai warga negara Indonesia secara standar kita memiliki keragaman dari Sabang sampai Merauke. Itu soal standar. Maka pengetahuan umum yang disajikan dalam hal ini tentu yang harus kita bangun adalah, oh berarti ketika kita pembelajaran pun juga demikian. Kita juga harus langsung mengintegrasikan materi itu dengan sesuatu yang kontekstual. Sehingga apa? Di dalam menyusun soal-soal yang berbasis AKM itu nanti juga akan mampu mengarah ke sana. Jadi bukan soal karena apa materi yang disajikan atau soal apa bentuk soal yang belum disajikan kemudian keluar. Bapak Ibu juga harus banyak belajar dalam hal ini. Berarti kita sama-sama dituntut untuk harus belajar. Oleh sebab itu, salah satu cara yang harus kita lakukan adalah yaitu melalui refleksi pembelajaran. Ini karena di dalam hal ini untuk mengintegrasikan model-model soal berbasis AKM itu penting. Termasuk nanti akan kita bahas soal khusus seperti apa sebenarnya. Jadi ini jangan sampai menandakan bahwa kita sebagai pendidik itu memiliki wawasan kependidikan yang minim. Dan salah satunya yang kita lakukan adalah terus belajar. Terus berkolaborasi seperti ini. Selanjutnya, ini merupakan contoh saja yang bisa kita lakukan. Dan ini tema-tema ini sudah ditetapkan, Bapak-Ibu. Ini tema-tema yang sudah ditetapkan, tema-tema umum yang ditetapkan, yang bisa diintegrasikan. Jadi ini lepas dari kontekstual materi, tetapi ada integrasi dengan materi. Secara parsial, materi itu ketika kita bicara soal numerasi, misalnya soal ilmu pasti, tapi itu kita integrasikan. Ya, kita integrasikan dengan materi-materi atau tema-tema materi yang sudah ditetapkan. Ini tema umum. Tentang kemiskinan, tentang kelaparan, tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang kebersihan, tentang energi. Tema-tema umum. Tentang industri. Ya. Berbicara soal industri misalnya, sekarang teknologinya sudah menggunakan AI, Artificial Intelligence. Kemudian pembelajaran kita belum pernah menyentuh sama sekali soal teknologi. Ya berarti kita sudah tertinggal dalam hal ini. Nah, bagaimana kita harus mengupdate? Ya kita upayakan dari hal yang sederhana. Maka perlu kita cermati bersama bahwa secara konsep dasar, AKM dikembangkan dari Assessment Kompetensi Minimum,
assessment kompetensi minimum. Jadi itu minimnya Bapak Ibu. Nah, bayangkan kalau sudah mengerjakan soal AKM saja memiliki kesulitan yang tinggi, lantas yang terjadi adalah bagaimana dengan soal-soal yang di atas itu? Ya, karena itu assessment kompetensi minimum dasar saja. Kalau kita belum mencapai ke sana, berarti kita berada di bawah dasar. Ini harus kita perbaiki. Berarti kita berada di bawah standarnya. Nah, ruang lingkupnya dibagi ke dalam beberapa level di sini. Ya, ada level 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlah pilihan jawaban, ini secara untuk bentuknya ya, kelas 1 dan 3, ini ada 3 pilihan. ABC, kelas 4 sampai 9, itu 4 pilihan. Kelas 10 sampai 12, itu pilihan. Maka kita yang berada di SD, acuan kita adalah kelas 1 sampai 6. Berarti pilihan kita ada di dua dalam dua kategori, yaitu ABC dan ABCD. Itu yang bisa disajikan kepada para siswa. Ini saya lewati. Nah, fakta menarik itu dalam hal ini yaitu soal pelibatan siswa dalam pengajaran membaca. Coba ini dicermati, diamati, dan dikoneksikan dengan ruang Bapak-Ibu semua. Ya, siswa yang mengaku sering dilibatkan guru dalam membaca pelajaran memiliki skor membaca 30 poin lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak pernah atau jarang terlibat. Maka strategi yang dapat digunakan untuk melibatkan siswa antara lain mengajak siswa berpendapat, membuat daftar tokoh, menceritakan kembali isi bacaan, mengaitkan isi bacaan dengan kehidupan sehari-hari atau keadaan yang ada di sekitar, kemudian membandingkan isi bacaan dan yang lainnya pada topik yang sama. Pak Amik. Mana Amik? Nah Amik. Oke, mohon izin saya matikan dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi pelibatan siswa dalam kegiatan membaca ini seperti apa? Apakah memang benar-benar memiliki poin yang minimal? Nah, ini juga memberikan pengaruh terhadap soal bentuk AKM itu sendiri. Soal asesmen kompetensi minimum itu secara dasar saja memiliki pengaruh. Maka yang perlu kita ciptakan adalah ya kita mengarahkan kepada para siswa melalui beberapa strategi yang sudah tadi kami sampaikan, antara lain yang mulai mengajak mereka berlatih berpendapat. Bukan dipaksakan, tapi kita berikan kebebasan. Maka kita bentuk FGD atau focus group discussion. Ya, selanjutnya yang kedua, membaca nyaring bukan cara yang efektif. Kemudian merangkum juga tidak sama dengan menyaring. Ya, ini secara teknis saja saya rasa kalau soal ini Bapak Ibu sangat memahami. Dan ini ditemukan di PMM kan sama gitu. Jadi tidak perlu saya ulas ulang. Hanya saja saya memberikan penguatan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya yang perlu dikaji kembali adalah soal proses bagaimana anak-anak itu mampu menginterpretasikan data-data yang sudah didapat dari misalnya teks atau apa begitu. Ketika mereka merangkum, berarti apakah mereka merangkum dengan ketetapan sesuai dengan yang ada di dalam textbook? Kalau masih sama dengan yang ada di textbook, berarti pola berpikirnya juga masih textbook. Ya, pola berpikirnya juga belum mengarah kepada yang dibangun, belum mengarah kepada kompetensi yang ada, yang dicapai oleh AKM itu sendiri melalui asesmen kompetensi minimum. Berarti masih berbasis teks, masih berada dalam ruang lingkup buku itu. Maka input pengetahuan umumnya juga kurang, masih minim sekali. Padahal di sana tadi sudah ditargetkan bahwa di dalam soal itu memuat hal-hal yang kontekstual yang bisa kita ulang kembali, yang bisa kita kaji kembali. Ya, ini penting. Maka ketika kita memberikan tugas, coba diamati. Ketika anak-anak kita mungkin kita ajak merangkum. Ya, kita ajak merangkum. Ini yang ada di hasil rangkumannya itu apa? Apakah sudah mengarah kepada kompetensi minimum tadi? Jadi, di dalam soal menyusun soal AKM itu harus ada komponen-komponen tersebut. Apa itu? Nah, ini saya lewati. Oke. Ruang lingkup. Ya, ruang lingkupnya
Untuk respondennya sendiri ada murid, guru, dan kepala sekolah. Instrumennya ada AKM literasi numerasi, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Ini kan kita sudah dapatkan di dalam ANPK. Ya kan? Kemudian kalau untuk bentuk AKM literasi dan numerasi itu, kita sajikan dalam hal ini soal capaian kognitif. Ya, capaian kognitif. Maka ini bisa kita bangun ketika Bapak Ibu pembelajaran atau misalnya pada saat supervisi begitu ya, pada saat supervisi atau pada saat Bapak Ibu melakukan asesmen itu coba nanti dilihat kembali soal-soal bentuk soal yang disajikan Bapak Ibu itu apakah sudah mengarah kepada asesmen kompetensi minimum ataukah belum. Karena yang di sekarang yang dibangun adalah soal sekolah, bukan soal individu siswanya. Tetapi individu ini akan mempengaruhi kredibilitas sekolah, akan mempengaruhi peringkat sekolah dalam rapor pendidikan itu. Nah, oleh sebab itu kalau ini belum bisa dibangun dengan baik, maka juga akan menjadi pengaruh. Sehingga follow up-nya yang harus kita tindak lanjuti apa ya? Salah satunya ya kita harus belajar bersama. Kita duduk bersama, kita berkolaborasi, kita coba bedah bersama, kita menyusun bersama. Apa yang ada dalam ruang lingkup AKM ini kita kaji kembali. Ya, ini saya lewati. Ya, nggak perlu yang saya ambil yang penting-penting saja, yang memang substansi dengan Bapak Ibu. Kemudian ada komponen, ya komponen soal AKM. Ini penting Bapak Ibu. Di dalam asesmen yang disajikan oleh Bapak Ibu semua, ini kita coba kita lihat kembali. Bapak Ibu juga bisa mengambil soal-soal mungkin dibuat untuk contoh aja untuk pegangan. Yang pertama yaitu soal stimulus. Ya, ada stimulus terlebih dahulu. Ya, ada ini pernah diungkapkan oleh Vygotsky ya. Vygotsky juga mengatakan demikian ini penting. Lalu ada proses kognitifnya di sana. Kemudian konteksnya seperti apa dan baru bentuk soalnya. Maka tidak langsung misalnya soal membutuhkan jawaban. Bukan demikian Bapak-Ibu. Maka soal yang baik itu ada stimulusnya. Ya, soal yang mengarah kepada soal assessment kompetensi minimum itu ada stimulusnya. Bayangkan, secara standar saja yang dibutuhkan bahwa dalam soal itu ada stimulus. Kalau itu soal kemudian ada soal kemudian langsung membutuhkan jawaban, berarti ini belum mengarah kepada AKM, ya. Berarti belum mengarah kepada assessment kompetensi minimum. Nah, kita bisa lakukan upaya perbaikan lalu assessment kita. Oh, berarti kalau sudah ada, kita tinggal tambahkan aja. Bukan salah dengan soal kita, gitu, tapi kita tambahkan stimulusnya. Kita berikan stimulus sebagai untuk apa ya menuju membangun ruang kognitif mereka, ruang kognitif peserta didik. Ini penting. Nanti coba dicek kembali ya. Jadi karena tujuan kita adalah belajar bersama. Jadi ini menjadi dasar ya, dasar dalam penyusunan soal assessment kompetensi minimum. Maka yang perlu diperhatikan adalah adanya stimulus ini penting. Berarti kalau soal yang kita sajikan, oh ternyata belum ada stimulusnya, berarti kita belum mencapai ke arah sana. Belum mencapai ke arah standar, berarti kita menuju ke arah standar. Kalau ini bisa kita perbaiki sekarang, kenapa tidak? Itu pertanyaan. Ya. Kemudian ada proses kognitif sendiri, ya, proses berpikir. Karena tujuan belajar ini sebenarnya hanya ada dua, yaitu ditanya, bagaimana proses bertanya, itu ketika proses bertanya ini diberikan, maka para peserta didik akan membangun ruang kognitif. Yang dibangun adalah mereka harus berpikir apa atas pertanyaan kita itu. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah syarat utama atau alat ukur yang digunakan di dalam assessment kompetensi minimum ini apa. Satu adalah valid atau kita kenal dengan istilah sahih. Hanya mengukur satu dimensi sehingga interpretasi hasilnya tepat. Ya, sahih hanya mengukur satu dimensi sehingga interpretasi
hasilnya tepat. Yang kedua, andal atau reliable, ya, dapat memberikan hasil pengukuran yang tepat, cermat, dan ajak atau konsisten. Ya. Lalu yang ketiga, ada adil, tidak menguntungkan, merugikan siswa kelompok tertentu. Nah, tidak menguntungkan, merugikan siswa kelompok tertentu. Artinya apa? Mungkin bisa jadi soal ini pernah diberikan atau belum. Tetapi ketika kegiatan berbasis kelompok, misalnya kelompok A diberikan muatan soal seperti AKM, kemudian kelompok yang lainnya belum, ini juga tidak tepat. Karena ketika ini dibangun secara serentak, dibangun secara gerakan, maka lebih baik ini bentuknya klasikal. Ya, lebih baik bentuknya klasikal. Tetapi kalau Bapak Ibu mau mencermati secara mandiri, ya gunakan sumatif. Sumatif, tapi untuk membangun bisa kita gunakan klasikal. Sehingga semuanya mendapat porsi yang sama. Ya, tidak ada yang dirugikan. Fleksibel, dapat dipergunakan dalam keadaan normal atau darurat. Kapanpun itu mampu, bisa. Ya, bisa. Lalu memberikan umpan balik, feedback, memberikan refleksi, dan tindak lanjut. Ini syaratnya. Kemudian, bagaimana dengan tadi yang sudah disebutkan bahwa bentuk soal tadi ada pilihan ganda dan seterusnya. Di sini tertuang pilihan ganda kompleks. Berarti, ya, jawaban benar lebih dari satu untuk satu butir soal. Jawaban benar lebih dari satu untuk satu butir soal. Satu, pilihan ganda dengan jawaban benar lebih dari satu. Atau bisa kita gunakan checkbox. Benar salah, ya tidak, fakta opini sesuai atau tidak sesuai, fakta mitos, metode 1, 2, 3, mengurutkan, menguraikan, memisahkan, merangkai, dan seterusnya. Ini yang penting, penting semua. Ini yang harus kita upayakan ke arah sana. Makanya saya berikan satu contoh di dalam ANBK, itu kadang dijumpai, baik itu di dalam survei karakter ataupun di dalam bentuk soal AKM, itu kadang dijumpai kalimat-kalimat memang itu memuat fakta. Fakta yang secara sadar atau tidak, itu sebenarnya belum pernah kita berikan. Karena apa? Ada kekakuan dari kita tadi. Berarti kalau aku ulangan seperti ini, kalau aku seperti ini. Padahal nanti di ANBK itu juga ditanya. Ya, ada pertanyaan yang mengarah kepada sana. Di soal AKM yang dibangun dalam ANBK itu ada yang mengarah kepada lingkungan sekitar dan yang lain. Karena ini juga melalui keterampilan, karena memuat teknologi dan seterusnya. Teknologi pembelajaran, ya. Dalam hal ini berkaitan dengan checkbox, benar salah. Oke. Lanjut. Untuk penskoran, ini saya lewati langsung aja nanti karena ini prinsipnya sama. Ya, alat ukur AKM ini bisa kita lakukan melalui komputer adaptive testing. Nah, Bapak Ibu semua kan gak asing ya dengan misalnya dengan kuisis, dengan G-form, itu kan bukan hal yang asing bagi Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita gunakan melalui itu. Kita bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk mendukung, mensupport muatan-muatan AKM yang kita berikan kepada para siswa kita. Terlebih apalagi saat ini kita akan melaksanakan kurikulum merdeka, bebas. Nah, kita diberikan kebebasan. Tapi pada prinsipnya kebebasan itu harus mengarah pada capaian kompetensi yang sudah ditetapkan. Jadi jangan sampai melebar ke sana, ke arah kemana-mana. Tapi kita harus fokus pada asesmen kompetensi minimum. Nah, karena apa? Secara minimum saja bentuknya seperti itu. Gitu. Nah, kalau kita di bawah itu berarti kita masih berada di bawah standar. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu ini pedoman peran saya lewati ya. Nah, ini penting. Ya, tadi saya sampaikan bahwa bagaimana dengan kaidah penulisan soalnya? Kalau tadi ada sudah beberapa syarat-syarat yang terpenting. Ya, ini sangat tepat sekali Bapak Ibu, karena di dalam hal ini yang kita bangun adalah sebenarnya bagian daripada dasar itu sendiri, dasar yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Pertama yaitu soal stimulus. Disusun beberapa ilustrasi tadi saya sampaikan. Nah, ini pentingnya di sini. Maka ini bagaimana? Apakah ini ada di apa? Ini ada di semua.
Stimulus ini wajib ada, pilihan ganda biasa ada, pilihan kompleks juga ada. Nah, sekarang pertanyaannya, coba kita lihat kembali soal-soal yang kita miliki itu, apakah sudah ada komponen-komponen yang stimulusnya yang sudah ada dan seterusnya. Baik itu di dalam bentuk soal yang berbeda. Ini yang penting. Lalu yang kedua, soal sesuai dengan indikator. Ya, indikator. Tapi kalau dalam kurikulum Merdeka, TP-nya itu apa? Tujuan pembelajarannya ada di mana? Kemudian nanti kita perkecil kembali, kita perdalam. Di sana ada yang berbasis konten. Kemudian tingkat berpikirnya seperti apa? Dan konteksnya ini sampai di mana? Konteksnya, ya. Lalu materi yang ditanyakan sesuai dengan bentuk soal yang dipergunakan. Jadi tidak menyimpang. Ya. Hindari pernyataan yang menggunakan kata yang langsung mengutip dari uraian materi atau stimulus. Nah, ini penting. Hindari pernyataan yang menggunakan kata yang langsung mengutip dari uraian materi atau stimulus. Kemudian isi tidak menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, produk politis, pornoaksi, pornografi, dan kekerasan. Ya, ini bisa kita kaidah ini bisa kita aplikasikan ketika kita menyusun soal AKM. Yang jelas dari poin yang sudah ditetapkan ini, karena ini merupakan kriteria, ya ini harus kita lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu konstruksi. Ya, konstruksinya, pokok soal dirumuskan secara jelas dan tegas. Ya, rumusan pokok soal pilihan jawaban berupa pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal tidak memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Ini, terkadang bikin soal pertanyaan kalimat seret disebut, nah, atau boleh, tapi harus ada dilihat kembali Bapak Ibu. Yang penting ada stimulusnya dan tidak semata-mata langsung mengena pada menjadi petunjuk ya. Jadi antara soal dan jawaban ini sudah ada apa ya, sudah ada indikasi gitu ya. Ada indikasi, ada indikator yang memang mengarahkan jawabannya ke A misalnya. Nah, itu tidak diperkenankan. Kemudian berikutnya tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Setiap soal mempunyai jawaban yang benar. Ini pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Ya. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah benar. Pilihan jawaban disusun berdasarkan urutan besar, pengecoh berfungsi, gambar, grafik. Ini kalau memang disediakan ya harus ada apa interaksinya, harus ada koneksinya, memang harus digunakan. Beberapa hari yang lalu teman kami Bungki juga sempat membedah dan memberikan petunjuk soal apa penyusunan soal ini. Memang di sana dikatakan bagaimana homogenisasi jawaban, yaitu yang menjadi penting seperti tadi yang sudah kami uraikan ya. Kemudian bahasa dan budaya. Rumusan soal tidak menggunakan ungkapan atau sebaiknya bermakna tidak pasti, misalnya sebaiknya punya kata-kata. Menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Pilihan jawaban tidak mengulang kata frase yang bukan merupakan satu jawaban. Ini soal sebenarnya kaidah ini sudah Bapak Ibu miliki ya, sudah Bapak Ibu lakukan dalam sehari-hari ketika Bapak Ibu melakukan atau menyajikan asesmen kepada peserta ini. Ya, ini bobotnya untuk berbasis literasi itu, maka coba nanti dilihat kembali kalau kita berada di kelas 5 misalnya, kelas 5 ke bawah ya, kelas 5 ke bawah. Berarti konteks informasi tes sastra itu paling tidak ini sudah ada persentasenya. Yang mengarah kepada personal, kalau dalam berkaitan dengan konteks seperti apa. Kalau konten berarti konten berarti kan isi. Ya isi soalnya seperti apa. Kalau kognitif ini berarti berkaitan dengan proses berpikir.
proses berpikirnya yang dituntut adalah 50%, 40%, dan 10%. Refleksi, evaluasi 10%. Menginterpretasikan 40%. Menerima informasi, mengurai, mengklasifikasikan, dan seterusnya. Ini ada poin-poinnya sendiri. Tapi bisa dijadikan langsung dalam kata kerja operasional, Bapak-Ibu. Boleh. Ya. Konteks yaitu ada di sini berkaitan dengan personal, sosial, cultural, dan science. Dan dari ketika untuk di poin konteks yang personal, sosial, sosial saja berarti sosial kultural ini 30%, cukup besar Bapak-Ibu. Ya, berarti setidaknya soal-soal yang dibangun itu mengarah kepada tantangan zaman pada saat ini dan yang akan datang. Ini pengetahuan umumnya 30%. Nah, nanti coba bisa dilihat kembali. Kemudian untuk survei karakter, ini tidak usah, saya lewati aja. Ini saya lewati. Oke. Ya. Nampaknya cukup Bapak-Ibu ya. Jadi sampai di sana tadi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Nah, terima kasih atas kebersamaan. Nah, minimal konsep yang kita bangun itu untuk menyusun soal AKM itu kira-kira demikian. Karena prinsipnya kita itu belajar bersama. Kalau ada sesuatu masalah, mungkin ada pertanyaan nanti yang memang mau ditanyakan, saya akan jawab sebisa saya dan semampu saya. Kalau tidak, berarti saya harus belajar. Nah, itulah salah satu kontekstual itu kita bisa melihat kontennya seperti apa, kemudian bobot materi yang kita berikan bagaimana, dan ingat yang kita harus cermati yaitu adalah soal kajian daripada asesmen kompetensi minimum ini adalah kajian dasar. Jadi kajian kompetensi minimum ini ada dasarnya saja sudah seperti ini. Nah, itu yang harus kita pegang. Baik, Bu Yani, sudah muncul tadi nampaknya. Baik, Mr. Alfon, mohon maaf tadi jaringan di sini agak sedikit trouble sehingga saya terpental. Ya, ya, terima kasih banyak, Mr. untuk materinya yang sudah diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Begitu banyak hal yang kita dapat pada pagi hari ini, tentu juga begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Benar tidak, Mr. ini? Oh iya, benar. Karena kan kita itu belajar bareng intinya. Benar, karena kalau hanya mendengar dan tidak bertanya itu terkesan nanti materi ini simpang siur. Informasi Bu Yani juga mungkin kami informasikan tadi dari informasi yang bisa kami sampaikan dari Pak Hendra, nampaknya akan ada sertifikat yang diberikan gitu ya. Dari komunitas, dari komunitas belajar ada sertifikat, mungkin nanti nanti Bapak Ibu ada presensinya ya. Sudah, mohon Bapak Ibu juga mengisi link presensi yang saya sudah kirim di kolom chat. Baik, terima kasih Mr. Alfon. Kita lanjutkan saja ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tanya langsung kepada Mr. Alfon selaku narasumber kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh bertanya secara langsung, boleh mengetik di kolom chat. Untuk absensi sudah saya share ulang di kolom chat baru saja.
Bu Regina. Mungkin cukup jelas Bu Yani, nggak ada pertanyaan. Iya kali, Mister. Ini Mungkin barusan mungkin begini ini nanti ya, juga Mister. ada jaringan ini Bu Yani dari Pak dari kepala sekolah mana tadi? Saya sempat baca tadi. Oh iya, dari Ibu Rini. Oh gitu ya. Tadi terpental gara-gara jaringan Kepala itu. sekolah satu Sabak di mana ya Bu Rini ya? Mana Bu Rini ya? Oke, belum. Bu Yuniawati, SDN 4 Langir. Atau apakah bisa koneksi dengan saya? Masih mute, Bu. Bu Yuniawati? Mikrofonnya masih mati. Iya, Mister, masih ini, Oh masih ya, mute. sudah. Oke. Baik, monggo Bu Yani. Kalau enggak, dipastikan teman-teman apakah sudah mengisi presensi ya. Jadi kalau memang dipastikan mungkin bisa dengan mungkin dari kawan-kawan Santi Timur Malang ada yang tanyakan. Di sana itu ada banyak tadi rame-rame. Cuman ini kameranya kok mati, katanya kameranya rusak kayaknya. Gitu. Ya, Rame-rame mungkin tadi ada saya dari teman-teman Sang Timur Malang yang ingin ya. bertanya. Tadi lihat satu kelas tadi. Sudah cukup Bu Yani kalau memang nggak ada. Kalau tidak ada. Oh, Bu Rini, jaringannya tidak bisa. Mister, sehingga tidak menyalakan kamera. Tidak apa-apa, Bu. Oh, enggak apa-apa ya. Nah, ini Bu Yuniawati sudah connect kayaknya. Sudah, Bu. Wah, rame-rame ini kayaknya, Bu. Kamera apa mikrofonnya itu masih mati, Bu Yuni. Oh, menunjukkan di sekolah ini Bu Yuniawati ini lagi mengajar. Ya. SDN 004 Langir. Oke, monggo. Kalau nggak ada mungkin bisa di terus Bu Yani, mungkin bisa diambil kesimpulan tadi seperti apa nanti biar kita koneksikan. Baik, terima kasih, Mister. Terima kasih banyak, Mister Alfon, yang sudah. Terima kasih banyak, Mister, yang sudah memberikan materi kepada kami pagi hari ini. Begitu banyak hal yang kami bisa pelajari bersama pada pagi hari ini. Tentu demi siapa? Demi anak-anak kita. Bu Yani, kondisi Bu Yani. Iya, Mister. Untuk materi nanti dikirimkan ya Bu Yani, di PDF-in dulu baru nanti dikirimkan. Oh iya, siap, Mister. Dibuatkan yang nanti data dari nama Bapak Ibu Guru kan sudah ngisi daftar hadir, nanti dikirimkan aja. Iya, siap, Mister. Ya, terima kasih Bu Yani. Iya. Itu dijawab dulu Bu Yani ya, dari nanti dikirimkan aja dari Bu siapa tadi, minta materi itu dikirimkan. Iya. Iya, Bu, nanti saya kirimkan materinya. Terima kasih banyak. Karena tidak ada yang bertanya dan kita juga sudah berkumpul di virtual ini kurang lebih 1 jam lebih, Mr. Alfon. Tanpa kita sadari, waktu begitu cepat. Dengan begitu juga kita sama-sama mendapatkan materi yang tentu sangat berguna bagi kita, bagi siswa-siswi kita, bagi perkembangan sekolah kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang pada pagi hari ini bisa meluangkan waktu di akhir pekannya. Tadi ada yang masih di sekolah, ada yang sambil kerja di sekolah. Mungkin kalau kami saat ini itu lagi sibuk-sibuknya menyusun soal sehingga bisa kerja sampingan. Ada sisi baiknya juga kita melakukan webinar ini melalui online. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru semuanya, baik yang dari Sang Timur maupun yang dari luar Sang Timur yang sudah berkenan hadir melalui virtual pada pagi hari ini.
Sesuai dengan agenda kita akhiri dengan doa penutup. Dan untuk Bapak Ibu Guru yang dari sekolah negeri, mohon izin saya akan membawa doa dalam ajaran Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih karena atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, kami semua bisa mengikuti webinar dengan baik. Terima kasih juga karena jaringan internetnya juga berjalan dengan lancar. Tuhan, semoga materi ilmu yang baru saja kami terima dapat kami manfaatkan, dapat kami terapkan di lingkungan sekolah kami masing-masing. Dan kami juga mohon Tuhan untuk kami semua yang ada dalam virtual Zoom ini, kiranya Engkau selalu memberkati kami, memberikan kami rahmat kesehatan, serta rahmat-rahmat yang kami butuhkan. Namamu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, Mr. Alfon, untuk yang terakhir kita mohon untuk menyalakan semua kameranya. Kita akan foto bersama-sama. Ya. Masih banyak yang belum menyalakan. Lagi dokumentasi, masalahnya. Benar Pak, untuk dokumentasi. Mungkin yang lain masih sibuk, nggak apa-apa Bu Yani, langsung di screen aja. Oh iya, siap. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak, Mr. Alfon. Terima kasih, Bapak, Ibu, okay, semuanya. Terima kasih. Suster, terima kasih. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Syukran, kasiran. Ya. Terima kasih, Pak Iwan. Ya. Dari mana, Pak Iwan? Dari Anambas. Alam. Mana? Anambas, Kepulauan Riau. Oh, Riau. Dekat Singapura, ya. Kalau liburan ke Singapura enak, tinggal jalan aja itu ya, Pak.